Kita tidak merisaukan para pengusaha itu mempunyai rumah mewah. 3.917.000 bisa terwujud, kawan-kawan sekalian. Hidup buruh. Bung Solih. Pak Wagub dan Wagub yang kita cintai ini kira-kira perhatiannya kepada buruh. Staff dan banyak sekali yang ingin ketemu. Dan sore ini beliau akan hadir di hadapan kita, kawan-kawan. Abang. Kawan-kawan, tolong yang di depan bisa duduk. Tolong yang di depan bisa duduk. Dan agar lebih tinggi. Menyiapkan langkah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan kebijakan yang mensejahterakan buruh. Amin. 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 Sehingga Jakartanya lebih baik lagi. Amin. Amin. Lebih sejahtera lagi. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua bersatu. Ingat, kita berjuang bersama-sama. Kita tidak boleh terpecah belah. Betul? Betul. Kita gunakan kesempatan beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan dengan diskusi dengan Pak Anies dan seluruh pemangku kepentingan, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di sini, kita bisa insya Allah menghadirkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mudah-mudahan bisa diterima semua pihak. Karena ini bukan tugas yang mudah memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Kita perlu bersama-sama. Oleh karena itu, kita mohon doanya agar kita tetap amanah, kita tetap istiqomah. Banyak sekali tekanan-tekanan, tapi insya Allah kalau kita bersatu, mudah-mudahan kita bisa hadirkan kebijakan yang lebih baik buat semua. Amin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita sama-sama berpikir jernih dan kita hadirkan kebersamaan demi Jakarta yang lebih baik lagi. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah hil alil adzim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Sandi Uno, pasti banyak kesalahan, saya mohon maaf atas semua kesalahan atas nama Pak Anies yang juga memantau dari dalam. Aspirasi ini akan kami terima dan kami akan pertimbangkan, dan mudah-mudahan Allah bisa membimbing kita membuat keputusan yang terbaik buat Jakarta. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum.